di dalam sebuah hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala inna fatan shabban atta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah i'zan li bizina فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لعماتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء أو كما قال حديث رواية إمام أحمد dengan isnad yang sahih daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari mai satu budak muda jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, i'zan li bizina. Dia mai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, izinkan saya nak berzina. Dia kata, fa'aqbala al-qaum alayhi fazajaruhu. Orang ramai hadu ada pakat bangkit, pakat terpa mai kat dia.
masing-masing pakai duduk larang dia. Tak apa hang ni, dengan Nabi hang boleh bercakap macam tu. Hang bukan tak tahu kata zina ni satu benda, bukan saja benda salah, benda dosa besar. Hang boleh pergi jumpa Nabi, depan-depan Nabi, hang boleh minta izin dekat Nabi nak berzina. Apa punya orang hang ni? Qalu mah mah. Sahabat-sahabat Nabi ada ramai-ramai ni, semua kata dekat dia, jangan, jangan, jangan duk cakap macam tu, jangan duk minta benda macam tu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula bila tengok satu budak muda mai depan dia minta izin sungguh-sungguh, minta Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi permission, minta Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi green light, bagi izin dekat dia, dia nak berzina sekali je. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata udnuh, Nabi kata bawa dia mai dekat saya. Nabi kata udnuh, bawa budak ni mai dekat saya. Fadana minhu qariba, dia pun bawa budak ni mai bagi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Abu Umamah, dia kata fajalasa, budak ni bila Nabi panggil dia suruh mai duduk dekat, dia pun mai, dia mai duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok muka dia, Nabi kata kat dia, atuhibbuhu li ummik, Nabi kata muda-muda, hang maukah kalau satu jantan lain mai zina dengan mak hang, hang maukah? Nabi tanya dia. Qal la wallah ja'alani Allahu fida'ak, dia kata ya Allah, demi Allah saya tak mau benda tu jadi, dia kata saya tak mau orang mai zina dengan mak saya, saya tak akan benarkan benda ni jadi. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim, Nabi kata kalau hang tak mau orang lelaki-lelaki lain mai zina mak hang, macam itulah orang semua pun tak mau mak mereka dizina oleh siapa-siapa. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, afatuhibbuhu li ibnatik, Nabi kata anak muda, kalau esok hang ada anak perempuan, hang maukah satu lelaki-lelaki mai zina anak perempuan hang? Hang maukah? Qal la wallah ya rasulullah ja'alani Allahu fida'ak, dia kata wallahi ya rasulullah, saya tak akan izinkan orang buat ke anak perempuan saya macam tu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, walan nasu yuhibbunahu li banatihim, Nabi kata kalau hang ada anak perempuan, hang tak suka orang lelaki-lelaki lain main zina anak perempuan hang, semua orang pun tak suka anak perempuan daripada zina orang. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, afatuhibbuhu li ukhtik, Nabi kata kat dia, wahai anak muda, kalau hang ada kakak, kalau hang ada adik perempuan, hang maukah lelaki-lelaki lain mai zina kakak hang, mai zina adik perempuan hang? Hang maukah? Qal, kata budak tu, la wallah ja'ala lillahu fida'ak, dia kata wallahi ya Rasulullah, saya tak akan benarkan siapa-siapa mai zina kakak saya, mai zina anak adik perempuan saya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim, Nabi kata anak muda, macam itulah siapa pun
tak akan benarkan kakak mereka, adik perempuan mereka dizina oleh siapa-siapa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afatuhibbuhu li'ammatik. Nabi kata dekat dia, wahai anak muda, hamba ke makcik hang, makcik belah bapa, dia panggil ammah, hamba ke makcik belah bapa hang dizina oleh orang? Dia kata, la wallah, ja'alanillahu fida'ak, demi Allah aku tak akan benarkan makcik aku dizina oleh siapa-siapa. Nabi kata, walan nasu yuhibbunahu li'ammatihim. Nabi kata macam itulah, tak ada siapa dalam dunia ni yang mau keluarga mereka, makcik mereka dizina oleh siapa-siapa. Lepas dah Nabi SAW kata macam tu, qal, kata Abu Umamah rawi hadis ini, fa wada'a yadahu alaih, Nabi letak tangan Nabi atas atas badan budak ni. Budak muda yang mai jumpa Nabi minta izin nak berzina ni, lepas Nabi cakap dekat dia elok-elok, Nabi kata hang mai minta izin nak berzina, sudah tentu yang nak zina tu satu perempuan. Perempuan ni dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi mak orang, dia boleh jadi anak orang, dia boleh jadi kakak orang, dia boleh jadi adik orang, dia boleh jadi makcik orang. Tak ada satu orang perempuan tak ada keluarga. Dia mesti ada keluarga. Sama ada dia isteri orang, sama ada dia mak orang, dia anak orang. Semua orang ada kaitan dengan orang lain. Kalau hang zina dengan perempuan tu, betapa kecewa laki dia. Kalau hang berzina dengan perempuan tu, betapa kecewa bapa dia. Kalau hang zina dengan perempuan tu, betapa kecewa abang dia. Betapa kecewa adik dia. Betapa kecewa semua adik-beradik ada-ada ni kecewa bila anak perempuan mereka, isteri mereka, mak mereka tiba-tiba dirosakkan kehormatan oleh hang. Nabi SAW kata tidak ada manusia yang waras fikiran yang sanggup biarkan keluarga perempuan yang ada dalam rumah mereka dirosakkan oleh sesiapa. Kalau siapa pun tak mau benda tu berlaku kat keluarga dia, takkan dia nak buat dekat keluarga orang. Lepas dan Nabi SAW cakap macam tu, fawada'a yadahu alaih, Nabi tak tangan atas budak ni. Waqala Nabi SAW, dan Nabi kata, Allahumma ufir zanbah. Nabi doa pula lagi. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa budak ni. Nabi kata, wa tahhir qalbah, ya Allah, bersihkanlah hati budak ni. Budak ni diganggu oleh iblis, oleh syaitan, oleh gangguan-gangguan jahat dalam diri dia. Dia budak baik, tetapi kerana gangguan tu dia fikir nak buat benda-benda tak elok. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dia atas silap dia, atas khilaf dia, atas ingatan tak elok dia, ampunkan dia. Wa tahhir qalbah, ya Allah, bersihkanlah hati budak ni. Wa hassin farjah, ya Allah, suci bersihkanlah kemaluan budak ni, jangan sampai dipibuat benda-benda tak elok. Falam yakun ba'du dhalikal fata yaltafitu ila syai', kata hadis itu, selepas daripada kejadian itu, selepas daripada doa Nabi SAW kepada budak tu, budak tu jadi orang yang tak ada teringat dah nak buat benda-benda tak elok macam ni. Tuan-tuan, hadis itu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dan hadis itu dari segi sanadnya sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini nak abang dekat kita bahawa Nabi SAW ni cukup bijak dia. Nabi ni dia bijak dalam memahami realiti. Nabi ni satu orang yang cukup bijak di dalam nak memahami orang yang ada depan dia. Nabi tahu macam mana nak handle kes bila mai di depan dia. Nabi tak jadi marah-marah, Nabi tak jadi histeria, Nabi tak jadi hilang punca, Nabi tak jadi bebai mengamuk dan sebagainya. Sebaliknya, Nabi handle budak muda yang fragile ni. Budak-budak muda ni, tuan-tuan, dia fragile. Dia rapuh. Dia mudah pecah. Dia macam kaca.
dia macam benda rapuh mudah patah. Handle with care. Kena handle depa ni dengan penuh kasih sayang. Kena terang kat dia, kena explain dekat dia. Kalau boleh, pasal apa boleh? Kalau tak boleh, pasal apa tak boleh? Dalam keadaan dia dikuasai nafsu dan perasaan, dia masih ada akal yang boleh fikir. Cuma kita nak kena attempt dia. Kita nak kena bagi masa kita. Kita nak kena bagi sabar kita dekat dia untuk handle dia supaya dia tidak rosak dengan angan-angan palsu yang ada di dalam diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, walakin at-taubah ma'rudah, atau kama qala hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata satu orang yang nak berzina, dia tak akan berzina kalau sekiranya pada waktu tu dia ada iman. Tuan-tuan, iman ni satu benda yang sangat subjektif. Nak explain lebih-lebih tak tahu. Iman ni satu benda yang dia sangat subjektif dan dia sangat abstrak. Kita nak terang lebih-lebih, kita pandai bercakap, kita pandai explain macam mana pun, kita tak reti nak terang secara tepat. Tak reti. Cuma orang tu kalau ada iman, kita dapat melihat buah iman pada diri dia. Tanda-tanda iman dapat dilihat pada diri dia. Tapi iman ni satu benda tak boleh suka. Tak boleh suka. Kita tak boleh nak kata dia ni hari ni ada 5 kilo iman. Tak boleh. Kita tak boleh kata dia ni hari ni ada 10 liter iman. Tak boleh. Dia beriman ke tak, Allah Ta'ala tahu. Kita cuma nampak tanda-tanda iman. Kalau dia sembahyang tak tinggal, kita tahu dia orang yang beriman. Kalau dia satu orang yang berakhlak mulia, satu orang yang cakap tertib, kita tahu dia orang yang beriman. Tapi banyak mana iman ada dekat diri dia, wallahu a'lam. Allah aja yang tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata manusia ni kalau sekiranya iman ada dalam diri dia, dia tak berzina. Tapi kalau sekiranya dia berzina, maknanya pada masa tu iman terkeluar pada diri dia. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya iman ni dia boleh ada dan dia boleh pergi. Dia boleh pagi tadi dia beriman, petang dia sudah jadi tak beriman. Dia boleh petang nampak beriman, malam dia sudah jadi orang yang tak beriman. Iman satu benda yang dia boleh mai dan dia boleh pergi. Maka dengan kerana tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok satu orang, kita kata biar betul dia ni berzina. Pasal apa? Pasal kita nampak zahir dia, nampak dia macam orang yang beriman. Tengok-tengok sungguh dia berzina. Pasal apa tuan-tuan? Pasal pada masa dia nak berzina tu, iman terkeluar pada diri dia. Ini takut. Yang ni takut. Sebab kita ni, kita kalau jangan cerca orang, jangan cemuh orang, jangan hina orang over limit, lebih-lebih. Pasal apa? Pasal kita tak tahu silap hari bulan, dia main kat kita. Dia backfire, dia kena kita balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata orang yang berzina tu, dia tidak akan berzina kalau pada ketika dia nak berzina tu iman ada pada diri dia. Dia tak akan berzina. Dan Nabi kata wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Demikianlah satu orang yang mencuri, kalau pada masa dia nak mencuri itu ada iman dalam, dia tak akan mencuri. Saya nak keluar mai tadi, dia tembak mai satu WhatsApp. Orang kita, orang Melayu, orang Islam kita,
di supermarket. Mencuri tuan-tuan. Allahu Akbar. Malang. Satu perempuan bawa anak umur-umur sekolah rendah macam tu. Mencuri satu troli barang dia curi. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita tengok. Kena tangkap. Red-handed. Dengan minimarket yang dia pergi curi tu. Dengar satu suara orang non-Muslim ni. Dia kata dekat dia, you bawa keluar semua barang yang ada dekat you. You bawa keluar semua barang yang... Bawa keluar. Mula daripada dalam beg. Lepas tu dalam poket. Lepas tu dalam baju. Lepas tu dalam seluar. Satu troli tuan-tuan. Sampai menangis. Allahu Akbar. Malang tuan-tuan. Dia mencuri hati apa sebab itu dia dengan Allah yang tahu. Tapi Nabi SAW kata apa? Manusia ni kalau ketika dia nak curi itu ada iman dalam hati dia. Iman menghalang dia daripada curi. Iman menghalang dia daripada curi. Tuan-tuan bayangkan kalau dalam qaryah kita ada orang yang pergi mencuri kerana tak ada benda nak makan di rumah. Betapa berdosanya kita yang duduk di qaryah ini. Itu semua orang kata apa? Masjid tidak diukur, tidak dinilai hebat dia dari segi program ceramah tiap-tiap malam. Tapi satu-satu masjid itu diukur hebat dia dari segi apa? Dari segi dia mempunyai maklumat detail, data yang detail tentang anak karya dia. Dia bukan satu masjid yang aktif yang tiap-tiap malam panggil penceramah satu Malaysia punya panggil mai, bukan macam tu. Tapi dia satu masjid yang karya dia boleh menumpang di dalam masjid itu, boleh tumpang belajar ilmu, boleh tumpang mencari rezeki di masjid itu. Sebab hari ini kesedaran sudah ada, masjid-masjid sudah buat satu corner. Di corner itu ada beras, ada roti, ada susu, ada gula, ada tepung, ada Milo, ada serbuk teh, ada apa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal adalah ramai-ramai yang ada dalam karya kita ni, ada yang tak ada benda nak makan di rumah. Kita tak tahu dan kita tak pernah tahu. Pasal kita tidak pernah ambil tahu. Kita tak tahu wujudnya orang-orang macam ni di celah-celah karya kita ini. So keutamaan kita hari ini apa dia? Menjaga kebajikan, menjaga welfare semua anak karya kita yang ada di dalam karya kita ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Manusia kalau sekiranya dia ada iman, kalau dia ada kewarasan, dia tidak akan terlibat dengan zina, dia tidak akan terlibat dengan kerja-kerja curi dan sebagainya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, kalau kamu ada hamba perempuan, siapa ada hamba perempuan, dia kata tiba-tiba hamba perempuan ini berzina. Fatabayyana zinaha, terbukti kesalahan zina dia. Ada saksi, cukup saksi, ataupun dia mengaku memang dia berzina dan sebagainya, sah dia sudah melakukan perbuatan zina. Falyajlidha al-hadda, Nabi kata sebat dia kesalahan zina bagi orang yang belum kahwin, sebat sabit kesalahan, sebat. Wala yutharrib alaiha, Nabi kata apa? Tapi jangan sekali-kali kamu cerca dia, kamu hina dia, kamu maki dia, kamu cela dia, jangan. Dia salah, dia ditangkap,
dia buktikan kesalahan dia, dihukum dia. That's it. Jangan diikuti pula dengan celaan, jangan diikuti dengan makian, dengan di jangan, Nabi kata. Pasal apa tuan-tuan? Pasal benda ni kadang-kadang dia spoil habis semua. Satu orang buat salah. Satu orang buat salah. Satu dunia maki dia. Agak-agaklah tuan-tuan, agak-agak tuan-tuanlah. Dia boleh menyesal, boleh insaf, boleh berubah ke? Kalau semua orang maki dia, dia tak berubah tak apa, dia jadi lagi jahat. Macam kita di sekolah, satu budak, kita tak tahu apa masalah dia, tapi dia problematik. Di sekolah dia problematik. Guru disiplin ni kan cukup kenal dia, dan dia ni most wanted di sekolah, most wanted. Apa kesalahan semua dia biasa buat. Kalau 120 orang guru yang ada di sekolah tu semua maki dia, semua sumpah dia, semua seranah dia, agak-agak tuan-tuan lah budak ni jadi baik ke tak? Dia jadi penjenayah besar tuan-tuan. So dia tidak nampak lagi siapa pun yang ada simpati dekat dia. Dia tak nampak siapa pun yang ada sikit sayang dekat dia. Dia tak nampak dah masa depan dia yang elok. Dia tak nampak dah benda ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia akan jadi macam tu. Tapi kalau ada kelompok dalam masyarakat itu, boleh panggil dia, boleh ajak duduk, boleh sembang dengan dia, boleh tanya masalah dia, subhanallah, baru jumpa rupa-rupanya dia ada masalah. Baru tahu rupa-rupanya dia duduk di dalam keluarga yang bermasalah. Baru tahu dia jadi macam tu pasal apa? Pasal bapak dia duduk ada pusat serentih. Baru tahu dia jadi macam tu pasal apa? Pasal mak dia ni macam-macam cerita duk ada. Bila kita dengar, kita rasa bersalah duk sumpah seranah dia. Kita tak bagi satu kasih sayang kepada dia. Rupanya benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq dalam hadis dia. Nabi kata bila ada satu orang hamba perempuan yang sudah terlibat dengan zina, sudah bukti kesalahan dia, ada saksi, ada pengakuan dan sebagainya, hukuman jalan. Itu tak boleh buat apa, itu hukuman hudud, itu hak Allah, jalankan hukuman. Tapi jangan susuli hukuman itu dengan maki hamun, dengan sumpah seranah. Nabi kata kerana itu tidak boleh. Nabi kata katalah lepas itu dia berzina lagi untuk kali yang kedua, dan dia ditangkap lagi, dan dibuktikan kesalahan dia lagi sekali. Nabi kata sebab dia. Sebab dia, Nabi kata, jangan disusuli hukuman itu dengan maki hamun, dengan cerca, dengan penghinaan. Nabi kata, Nabi kata katalah kali ketiga dia berzina lagi. Nabi sebut dalam hadis ni. Nabi kata summa in zanat as-salisata fatabayyana zinaha. Katalah dia ni tiga kali dia berzina. Kali pertama sudah ditangkap, sudah dibuktikan kesalahan, sudah dihukum, berzina lagi untuk kali kedua. Ditangkap dan dihukum, berzina lagi untuk kali ketiga. Katalah, Nabi kata sampai jadi macam tu. Falyabi'ha. Nabi kata juailah hamba tu, tu satu simpan. Nabi kata jual dia walau bihablin min sya'ar. Walaupun harga nak jual ni tak laku, seharga senilai getah duit ikat rambut orang perempuan. Kalau itu saja nilai dia, Nabi kata jual juga. Tapi jangan maki dia. Jangan maki dia. Makna ni apa tuan-tuan? Islam tetap memberi satu ruang, tetap memberi satu peluang kepada orang untuk bertaubat, untuk berubah menjadi baik. Tetap bagi satu peluang dekat dia. Jangan hukum dia sampai dia rosak masa depan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia anna rajulan ista'zana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala i'zanulah falabi'sa bnul 'ashirah aw bi'sa rajulul 'ashirah.
فلما دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه، أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengah duduk di rumah, tiba-tiba mai satu laki-laki mai di luar. Nabi tengok, Nabi kata dekat Aisyah isteri dia, Nabi kata izanulah. Nabi kata bagi dia masuk. Dia mai rumah Nabi, duduk di luar tu, duduk bagi salam. Nabi tengok daripada dalam rumah, tengok, oh dia ni. Nabi kata dekat Aisyah, bagi dia masuk. Falabi sablul ashirah. Tapi Nabi kata dia ni orang paling jahat dalam masyarakat kita. Jahat. Nabi tengok, Nabi tahu ini jahat. Nabi kata ke Aisyah, dia ni orang paling jahat ni dalam masyarakat Madinah, ini orang paling jahat. Bagi dia masuk. Falamma dakhala alayh, bila dia masuk, alana lahul qaul. Nabi cakap dekat dia lembut, Nabi cakap dekat dia penuh hormat, Nabi cakap dekat dia macam dia ni orang yang terhormat. Aisyah duk tengok benda ni. Qalat Aisyah, bila dia balik, bila dia ni balik, Aisyah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, qulta lahu alladhi qulta thumma alanta lahu alqaul. Aisyah kata, ya Rasulullah, masa dia mai tadi, tuan habaq dekat kami kata ini orang jahat, tapi suruh masuk. Bila dah masuk, cakap lembut, cakap tunjuk hormat dekat dia. Apa benda? Aisyah kata, patut dah tahu kata dia orang jahat, buat cara patut yang sesuai dengan dia lah. Tak sedu layan dia macam dia orang baik. Aisyah ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, inna syarran nasi manzilatan 'indallah yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhsyi. Nabi kata, Aisyah, hantau dah orang yang paling buruk kedudukan dia di sisi Allah di hari akhirat esok, siapa? Orang yang paling buruk kedudukan dia di sisi Allah di hari akhirat esok ialah orang yang di atas dunia ni dia jahat sehingga orang boikot dia. Orang semua tak mau peduli kat dia. Orang semua ignore dia. Orang semua tak mau layan dia. Orang semua buang dia. Dia di hari akhirat esok menjadi orang yang paling buruk kedudukan di sisi Allah. Nabi kata apa? Kerana tu aku layan dia. Aku tak mau dia jadi orang yang paling buruk kedudukan di sisi Allah. Tuan-tuan, Nabi ni dia tahu kawan ni jahat pun dia layan dia lah. Mana tahu dengan kerana layanan itu satu macam punya touching dekat dia. Mana tahu dia selama ni tak pernah siapa tunjuk respect dekat dia, yang ada orang tunjuk benci kat dia. Tiba-tiba mai kita tunjuk kata kita hormat dia sebagai manusia, dia tersentuh dengan layanan kita tu. Dia tersentuh, dia balik duk fikir, aku ingat aku ni teruk sangat dah, Nabi boleh layan aku macam ni. Dia boleh bertukar, tuan-tuan, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ni nak abang kat kita apa, tuan-tuan? Dia nak abang kata Islam satu agama yang memberi satu peluang kepada semua manusia. Tidak ada manusia dalam dunia ni yang Allah subhanahu wa ta'ala palik kapur atas diri dia, dia ni melingkup. No, Allah sentiasa bagi satu peluang kepada manusia untuk ubah diri dia daripada tak bagus kepada bagus, daripada bagus kepada lebih bagus. Islam sentiasa bagi tu peluang tu. Kita orang Islam
jangan kita tutup pintu-pintu peluang-peluang untuk orang-orang yang tak bagus ni berubah jadi bagus. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallazina hum li furujihim hafizun. Ha, dia berkaitan dengan mukadimah kita tadi. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan segala mereka yang ada bagi segala kemaluan mereka itu memelihara sekalian mereka daripada zina. Ni ayat ni dia nak abang, di antara sifat orang yang beriman, di antara sifat orang yang baik-baik itu ialah orang yang menjaga maruah dan kehormatan diri. Dia nak abang yang tu. Melainkan atas segala isteri mereka itu, dia jaga dia suami untuk isteri dia, atau hamba perempuan yang milik oleh tangan mereka itu, ataupun perempuan hamba. Nabi ada seorang perempuan hamba, nama dia apa? Mariah. Mariah Al-Qibtiyah. Isteri-isteri Nabi ada seorang perempuan hamba, nama perempuan tu Mariah Al-Qibtiyah. Nabi dengan perempuan hamba ni, Mariah ni, dapat anak seorang. Dapat anak seorang, nama Ibrahim. Dapat anak seorang. Dan Ibrahim ni mati kecil. Ibrahim ni mati kecil. Jadi kita orang lelaki-lelaki Islam, kalau dalam zaman ada orang perempuan, orang lelaki-lelaki hamba ni, orang perempuan hamba ni boleh dijadikan hamba perempuan yang halal, lelaki-lelaki ni dengan perempuan itu. Tapi Islam ni agama apa? Walaupun ada sistem hamba, tapi Islam mai dengan satu cara untuk nak clearkan hamba. Itu sebab bila buat kesalahan apa, merdekakan seorang hamba. Bila buat kesalahan apa, denda dia merdekakan seorang hamba. Kemudian bagi orang yang ada hamba, kalau dia merdekakan, pahala dia cukup besar. Ini semua Islam mai dengan package-package untuk nak clearkan perhambaan di dalam kalangan manusia. Ini yang kata Islam ni. Islam tak suka kepada sistem hamba ni. Maka Islam main dengan cara-cara untuk nak bagi clear hamba-hamba daripada ada di dalam masyarakat. Baik. So now dia nak bagi tahu, orang lelaki-lelaki yang beriman kepada Allah, dia jaga. Dia tak akan pergi buat benda-benda maksiat, benda keji dengan sebarang orang. Dia cuma saluran dia ialah isteri dia dan juga hamba perempuan, kalau sekiranya dia miliki. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, faman ibtagha wara'a dhalik fa ulaika humul adun. Dan barang siapa yang picari belakang daripada yang demikian itu, maka mereka itu melampaui hukum daripada halal kepada haram. Kita yang halal bagi kita apa dia? Isteri kita. Itu saja. Jangan pergi duk cari. Jangan duk pergi cari sana sini apa depa ajak pi tanu taman pelangi depa ajak pi apa ni telau apa jangan tamo ini semua. Jangan duk pergi cari penyakit, jangan. Oh dah hal patah ramai duk pindah, bukan kita nak pi berzina saja, syok-syok pi tengok, syok-syok pun tamo. Pasal apa tuan-tuan? Pasal benda ni sudah mewabak dalam masyarakat. Dan tengok sebuah hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan la yuhaddisukum bihi ghairi. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, min asharati sa'ah an yadhhar al-jahl wa yaqill al-'ilm wa yadhhar az-zina wa tushrab al-khamr wa yaqill ar-rijal wa yaksur an-nisa hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimuhunna rajul wahid, atau kama qala, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Ya. Nabi kata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat dia. Dan kata Anas bin Malik ni, la yuhaddisukum bihi ghairi. Anas bin Malik dia kata apa? Aku seorang saja yang Nabi habang, dan aku sure
Tak ada siapa dengar hadis ni selain daripada aku. Ya. Nak tunjuk kata apa eksklusifnya Anas bin Malik ni. Pasal lama masa dia duduk dengan Nabi, 910 tahun dia jadi khadam Nabi. Dia kata ni hadis ni satu, dia kata Nabi habang ke aku saja. Antara siapa tanya orang lain, dia kata tak ada siapa yang dengar hadis ni melainkan aku seorang. Apa dia? Nabi kata min asyrati sa'ah, di antara tanda nak jadi kiamat. Maknanya tak jadi benda ni, kiamat tak jadi lagi. Benda ni kena ada dulu baru boleh jadi kiamat. Apa dia? An yazhar al jahlu, kejahilan ni tak tahu nak habang sana sini. Kejahilan orang jahil, Allahu akbar, tuan-tuan tak reti agama ni, marah pasal bangsa asin tak mau belajar jawi. Okey, marah dia sendiri pun tak boleh baca jawi ke. Yang marah ni, yang marah pasal mereka tak mau belajar jawi ni, dia pun tak tahu baca jawi ke, buta huruf juga jawi, tapi marah. Dia kata apa? Jadilah daripada tak marah, ada agak semangat marah. Penatlah dengan duduk semangat saja, hang tu pergi belajar dulu bagi boleh baca jawi. Nampaklah tuan-tuan, tak boleh jawi itu juga satu kejahilan. Jahillah, jahil jawi, cuma masuk jawi, yang tu saja. Nak baca jawi tak erti. Saya kata dan lagi kau kalau nak pergi belajar. Dia kata banyak lagi benda lain nak belajar, tapi hati ya lah kita-kita agama Rumi tu ada banyak, tak mau belajar juga. Dah tu yang hampir marah dia tak mau belajar jawi, pasal faham pun tak mau belajar. Nampak tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita tak nampak semua, kita nampak sebelah. Yailah ni tuan-tuan, kita nak bagi apa? Kita nak marah mereka pasal mereka nak tolak jawi, dan dalam masa yang sama kita nak belajar jawi. Cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu jahil jawi, tak apa lagi, jahil agama, jahil agama. Pilanggar Quran hadis ni tak ada rasa bersalah. Wahabak ni, ni ayat Quran ni yang kata lagu ni. Dia kata ya lah, I tahu lah, kata yang tu ayat Quran. Dia kata tapi ni susah lah nak cakap dengan orang macam apa ni. Dia kata gitu, susah nak cakap dengan orang macam apa ni. Quran ni betul, Quran ni bagus, yang ni betul, yang ni kira kalam Allah betul. Dia kata tapi yang ni zaman Nabi dulu boleh pakai 100%. Lah kita kena tengok. Oh, cakap macam ni ni apa tuan-tuan? Jahil murakkab. Quran tu dia tolak. Bukan dia tolak hadis, hadis yang daif, hadis yang daif jiddan, hadis yang maudhu'. No, dia tolak Quran tu. Mai buka ayat Quran, baca dekat dia, ni dia ni ayat ni kata lagu ni, hang tengok dia punya makna dia, dia kata apa lagu ni. Ha, ha, nak kata apa lah ni? Dan dia kata betul, aku tak nafikan benda ni Quran. Dia kata cuma aku nak abangkan lah ni tahun 2020. Dia kata jahil dah tuan-tuan, cakap dulu tu sangat jahil. Dan malangnya macam ni punya kejahilan ni menjelang kiamat, dia kata makin ramai, makin ramai. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, ni langgar pergi sekolah ni, ni langgar pergi sekolah ni macam satu panglima belajar silat tak putih lima. Langgar pergi sekolah ni nak pergi jumpa pengetua, masuk pergi depan pengetua tu, pergi jengkai muka pengetua tu, nak habang satu aja. Dia kata saya hantar anak saya main sekolah ni, sekolah ni sekolah sains, bukan sekolah pondok. Oi, pengetua ni kata awak ni, dia kata encik makan anak tuan kan sebelum main. Eh, dia kata anak saya duduk balik habang ni apa cerita ni, hari Sabtu malam Ahad ni duduk bangkit, duduk paksa budak-budak bangkit, duduk buat tahajud, duduk buat qiyamul lail lepas semua ni apa. Saya hantar anak saya main sekolah sains, bukan saya hantar pergi pondok. Kalau takkan nak pergi bagi dia dia bersemayang tahajud ni, saya tak payah hantar sekolah ni, sekolah pondok berkenjah, mahat tahfiz berkenjah tu ada. Dia pergi cakap lagu tu. Tuan-tuan nak kata apa kau orang macam ni? Yang ni yang Nabi kata. Nabi kata apa? Menjelang akhir zaman ni, kejahilan ni nampak zahir. Nampak zahir. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita tak pernah ajak anak kita bangkit semayang tahajud. Tiba-tiba hantar pergi sekolah, sekolah tolong ajak anak kita semayang tahajud. Patut kita terima kasih kat sekolah tu.
Terima kasih. Bukan tiap-tiap malam, seminggu sekali. Seminggu sekali, bukan tak tidur langsung malam tu. Mereka ada program mereka, mereka ada aktiviti mereka. Mungkin 4:30 baru bangkit, baru ustaz ajar. Ni yang kata semayang tahajud macam ni. Ustaz baca hadis cerita macam mana kehidupan para sahabat Nabi dulu, macam mana, macam mana. Dan benda ni sangat baik untuk dunia dan akhirat dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Mati dia esok ni, anak ni lah yang nak jadi walad salih, ya da'ulah, yang nak jadi anak salih, yang nak doakan dia dalam kubur. Masa tu baru dia nak menyesal, dia pergi duduk langgang sekolah, marah, ajak anak dia semayang malam. Masa tu baru dia nak rasa bersalah. Tak boleh buat apa dah tuan-tuan, dah masuk kubur dah. Tapi akhir zaman, Nabi kata apa? Benda ni jadi. Benda apa? Nabi kata, min asyratis sa'ah. Di antara syarat tanda kiamat, an yazhar al-jahlu. Akan zahir kejahilan. Nampak orang jahil ni, everywhere, here and there. Orang jahil ni. Wa yaqillul ilmu. Wa yaqillal ilmu. Dan di antara tanda akhir zaman apa dia? Ilmu makin sikit dalam masyarakat, makin sikit, makin ramai orang tak tahu ilmu-ilmu agama ni, makin ramai tak tahu. Tuan-tuan duk semayang hari-hari, baca Fatihah pun tajwid tak betul lagi. Allahu Akbar. Ini bala besar tuan-tuan, ini bala besar. Tajwid itu satu ilmu, tajwid itu satu bidang ilmu. Bidang ilmu yang penting, bukan tak penting, yang penting. Kegagalan kita membaca Fatihah secara bertajwid boleh menyebabkan sembahyang kita batal, boleh membawa kepada batal sembahyang. Kita buang satu syaddah aja, iyyaka na'budu, iyya syaddah tu kita baca iyyaka na'budu, habis bacaan Fatihah kita. So tajwid ini satu ilmu, dan ini ilmu penting. Tapi Nabi SAW kata apa? Menjelang akhir zaman, ilmu makin kurang. Macam-macam ilmu, di antaranya ilmu tajwid. Makin ramai orang tak reti tajwid. Dan lebih teruk lagi, tak reti baca Quran. Allahu Akbar. Tak reti baca Quran. Saya pernah cerita dah berapa tahun dulu lama, satu sahabat, dia memang tak tahu agama ni, tak tahu. Allah saja, Allah sayang dia. Tapi apa yang Allah nak bagi kat dia tu mahai. Mahai maksud dia apa tuan-tuan? Allah nak ambil dia balik, nak bagi duduk balik atas track. Atas track ni Allah buat macam mana? Allah takdirkan accident satu family. Allah nak bagi hidayah tu, nak bagi hidayah tu harga yang dia nak kena bayar mahai tuan-tuan. Apa dia? Satu family. Dia bini dia dengan anak 3 orang naik kereta hit on, belakang berdepan dengan lori tanah merah. Anak mati on the spot seorang. Dia patah kaki sebelah. Bini buta mata sebelah. Patah kaki sebelah bini. Anak lagi 2 orang tu patah kaki, patah tangan. Macam tu. Koma, tak sedar. Sedang-sedang duduk dengar orang duduk baca Quran. Ini dia cerita sendiri kat saya.